lihat apa aja jajanannya. Itu letaknya ada di Tang City dan di sini tuh banyak banget pedagangnya, ada puluhan dan rame banget guys. Aku kesini kemarin rame banget. Guys, sekarang kita mau beli makanan yang tahun 90-an tuh udah ada gitu. Pasti nanti langsung ada di meja aku. Ini dia makanan pertama aku, bakso. Aku pakai saus dulu ya guys. Aku soalnya suka pedes banget. Kecap, aku soalnya suka manis banget. Terus aku aduk-aduk guys, aduk-aduk kayak semen sampai rata. Aku aduk-aduk, terus aku cobain bakso kecilnya. Enak. Cobain bihunnya. Mantul. Ini aku potong dulu ya guys. Enak banget guys. Aku cobain kuahnya. Aku tiup. Enak banget sumpah. Ya ampun. Aku tiup. Dan aku beli ini. Aku mau cobain esnya. Esnya itu es dawet hitam gitu. Itu tuh ada perpaduannya, ada nangkanya juga. Dan juga enak banget. Nangkanya manis banget, sumpah dah parah. Ya Allah, serotot. Aduh, enak banget. Ya Allah. Aku pengen mengulangnya kembali. Nih, aku kasih lihat ya. Aku makan. Enak. Ya ampun, aku lupa. Aku tadi habis makan bakso yang pedas, terus aku makan es batu yang dingin. Ya ampun, udah dah gigi we makin rusak dah, rusak. Terus ada nangkanya. Kita cobain lagi lah. Enak habisnya. Enak. Lagi. Enak banget. Ya ampun. Makan bakso lagi. Aduh, udah dari dingin ke pedes. Ada-ada aja nih emang si Neng Arapa mah. Kita cobain. Tapi enak. Gimana dong? Udahlah, biarin aja ya. Enak banget sumpah. Ini baksonya enak banget. Dan kayak baksonya juga kayak berasa banget sapinya. Jadi ini juga es dawetnya juga enak banget. Nanti kita bakalan cobain makanan selanjutnya. Oke? Nah, sebelum kita lanjut jajan, kita harus tukerin uang asli ke uang palsu dulu buat transaksinya, guys. Tapi ada yang beda tipis gitu, kayak ada yang sama gitu, guys. Lihat muka mbak-mbaknya deh. Namanya apa? Namanya siapa, Kak? Balabina. Nah, ini dia yang aku cari. Mainan-mainan tahun 90-an sama jajanannya. Banyak banget, lihat deh. Ada gendang-gendangan. Ada juga makanan-makanan tahun 90-an. Apakah diproduksinya tahun 90-an juga? Ini ngapain ada kuda lumping? Coba ada haram kah, ada beling? Jangan dia nggak makan beling. Jadi ini kita beli tepung bakar ya guys, karena ini enak. Kue ini gak terlalu. Lo pernah makan kue ini gak? Ini tuh kayak cone es krim rasanya. Pernah makan cone es krim kan? Pernah dong. Nah, ini kayak gini nih kayaknya. Ini berapa? 15 ribu. Ini 15 ribu, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ih, berarti es krim yang gua beli yang 2 ribuan pakai cone ini. Untung apa rugi ya? Ini aja mahal ya. Kita cari yang kecap. Nah, ini bagus. Jadi bayarnya pakai duit ini. Duit ini tuh ditukerin dulu di kasir. Terus kita bayar deh. Lanjut lagi, gengs. Mau cari makan apa ya? Aduh, ada yang minta foto. Rasa habis peta gua, ya ampun. Sehat-sehat ya, Bu Mio. Semoga anak kita, guys. Ada apa?
padahal yang penting manis. Taruh di plastik, taruh di plastik, terus wah jadinya lucu banget guys. Tuh, aku kan beli. Ini berapa? 15. Harganya warna putih atau warna pink? Atau warna ini? Yang mana guys? Apa bedanya emang? Hah? Apa bedanya? Ya ini tapi bengkok. Apa sih? Kayak ini pas dimakan sudah 90% SD itu sudah dari usia otak-otak nih guys. Kita cobain dulu ya otak-otaknya. Garing banget otak-otaknya. Kita pakai saus. Kita cobain lagi. Enak. Ini otak-otaknya tuh enak banget guys, karena digoreng garing dan juga gak bau gitu. Kita cobain ya jamurnya. Kita cobain jamurnya. Kita lihat. Jamurnya juga enak banget karena ini garing juga digorengnya. Cobain lagi yang banyak bumbunya. Enaknya, enaknya. Aku nggak tahu ini sehat atau enggak. Yang penting ini enak banget beneran. Sahabat ikannya terus garing banget. Ini juga garing banget, garing parah. Enak.
banget. Nggak bener ternyata. Ternyata enak. Itu aja gengs, jajan-jajan aku malam ini. Jadi tadi kita udah mau nyobain bakso, kita nyobain otak-otak, jamur, gulali, nasi dawet, kerupuk bangka zaman dulu. Ini jajanan zaman dulu sama ini, jajanan zaman dulu. Gitu aja. Bagi kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, okay? Bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.